Ya, saya Didi dari daerah Sibolga ya. Kalau per panen itu bisa puluhan langkah ya, puluhan langkah motor gitu. Misalnya satu ritase, kalau motor kan dia sekitar 80-an kilo, kalau ini sekitar 500-an kita minimal. Kalau untuk dimensi udah saya kira udah cukup lincah, bisa masuk ke gawangan sawit dia lincah. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cukup untuk lewat gawangan sawit, cukup juga kita muat misalnya buah keluar, muat pupuk dan lain-lain. Kalau trip yang lalu pertama beli, kita udah tes sekitar 2 trip itu sangat membantu lah. Hampir 4 ton dengan waktu sehari lah, sementara biasanya sekitar 3 ton aja. Dieselnya kalau saya bilang pas, konsumsi BBM-nya bagus, sedikit, untuk tenaganya cukup, cukup untuk porsi dia lah. Kita kan nggak butuh terlalu besar tenaga, yang penting bisa ngeluarin sekitar 500-600 kilo. Pertama saya lihat iklan, iseng nanya kan kebetulan dapat kontaknya. Nah, dikirimnya beberapa video, jadi tertarik gitu untuk mencoba. Sementara kan kita ada kendala ya, kalau ngeluarin buah kan pakai motor. Dengan keranjang kanan kiri itu sangat repot ya. Belum lagi motornya maksa, sering terjadi kerusakan ya, ongkos perawatannya udah tinggi. Nah, saya pikir mungkin dengan ini lebih praktis gitu. Kita coba beli, ternyata untuk mengeluarkan ya jauh lebih praktis daripada motor. Untuk luas lahan yang kita kelola sementara ini sekitar 30 hektaran ya. Nah, cuman kita masih punya PR menanam sekitar 70-an lagi. Semua quick, semua hebat.